masa juga, tuan-tuan dan puan-puan, wal asr. Dia bukan sekadar demi masa saja. Dia juga boleh membawa maksud. Antara yang diberitahu oleh ulama adalah demi waktu asar. Kenapa demi waktu asar? Tuan-tuan dan puan-puan, selepas waktu asar kita akan solat maghrib. Panjang ke pendek? Pendek. Dan bila waktu maghrib dalam bahasa Melayu dia dipanggil sebagai waktu senja. Sebab itu dalam pepatah Melayu, dalam peribahasa Melayu, orang yang dah meningkat usia dipanggil sebagai usia senja. Pernah dengar tak usia isyak? Tak ada kan? Mana ada usia isyak? Usia senja ada lah. Nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan, usia senja, setuju ke tidak, bila kita kata tentang waktu maghrib, maghrib matahari dah terbenam tetapi belum terbenam sepenuhnya, jauh di ufuk sana kita masih nampak sinaran cahaya matahari. Betul? Kebiasaannya cahaya ini sinonim dengan apa? Sinonim dengan harapan. There is a light at the end of the tunnel. Adanya cahaya di penghujung terowong itu. Maksudnya, ha, kita jalan terus ke depan, akan ada jalan keluar. Betul ke tidak? Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu kepada kita yang dah masuk usia senja tu, jangan give up. Jangan give up. Jangan fikir, ya Allah, dulu aku punya jahat. Jangan kata ambil dada. Yang push dada tu pun aku juga. Itu dulu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Allah nak bagi tahu. Jangan fikir bahawa dah lanjut usia kita tak mampu. Tak. Dia yang penting tu adalah pengakhiran. Bukannya permulaan semata-mata. Pengakhiran itu kena lebih baik daripada permulaan. Jikalau permulaan itu baik, maka pengakhiran dia kena jauh lebih baik. Jikalau permulaannya adalah buruk, maka pengakhirannya juga kena lebih baik daripada yang buruk tadi.